capek di multi. Mengan OB dan kemudian mencuri barang-barang tersebut, pelaku juga mencuri jumlah kerugian kurang lebih 112 juta. Laporan dari korban, kami dari unit reskrim melaksanakan olah TKP yang bertempat di warnet Multinet. Dari hasil olah TKP kami menemukan barang bukti sejumlah 7 CPU kosong dan barang bukti rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pelaku melaksanakan pencurian. Setelah kami mengumpulkan bukti-bukti tersebut, dilaksanakan penyelidikan dan penangkapan berdasarkan petunjuk, yaitu pelaku saudara dengan inisial UB. Hasil apa yang dicuri ini, berapa yang dijual per unitnya? Jadi untuk pengakuan tersangka, dia menjual kurang lebih 20 VGA dengan harga VGA-nya kurang lebih 100.000. VGA motherboard sejumlah 3 dan 1 unit monitor. Kalau untuk kerugiannya seluruh? Untuk pengakuan dari korban, sementara ini kerugiannya 112 juta. Ini berarti di malam hari, Pak, ya? Iya. Iya, di malam hari. Kalau untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku? Untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku, yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.